Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi bini'matihi tatimmus salihat wabifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wabitawfiqihi tatahakkakul maqasid wal ghayat. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Ayuhal ikhwah, uhayyikum bitahiyyatil islam, tahiyyatan mubarakatan min indillah. Fassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an al-Karim, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu qad ja'atkum maw'idhatun min rabbikum. قَدْ جَاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَشِفَاءٌ لِّمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدًى وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada malam tadi, kemudian subuh dan pagi ini Allah kumpulkan dalam sebuah majelis yang insyaallah bukan hanya diramaikan oleh anak-anak muda Gen Z, tetapi juga majelis ini adalah majelis yang diramaikan oleh para malaikat. Saya teringat kisah seorang sahabat dari Ansor yang terkenal dengan Ahlul Quran. Namanya sahabat Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair. Usaid bin Hudair Al-Ansori ini sahabat yang kalau baca Al-Quran itu banyak kejadian-kejadian yang aneh. Beberapa kali Usaid bin Hudair membaca Al-Quran di kebun, terus tiba-tiba di atasnya terlihat seperti mendung dan gelap, sehingga akhirnya Usaid bin Hudair menyudahi bacaannya karena takut kehujanan. Besok baca Al-Quran lagi, gelap lagi di atasnya, sampai beberapa kali seperti itu. Kemudian Usaid bertanya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Ya Rasulullah, kenapa setiap sekali saya baca Quran itu kayak mendung?" Maka Nabi menjawab, "Wahai Usaid, itu bukan awan, bukan mendung, tetapi itu adalah malaikat yang berkumpul ingin mendengar bacaanmu. Seandainya engkau meneruskan bacaanmu, maka jumlah malaikat itu akan menutupi cahaya matahari." Ini salah satu sahabat yang terkenal dengan bacaan yang membuat para malaikat berkumpul. Sehingga kita berharap hari ini bacaan Al-Quran kita, khatmil Quran kita, bukan hanya disaksikan secara online, tetapi juga disaksikan di langit. Inna Quran al-Fajri kana mashhuda. Bacaan di waktu Fajri, itu sebagian ulama mengartikan bacaan imam ketika sholat subuh. Tapi juga secara general, secara umum, bacaan Al-Quran di waktu tahajud, di waktu subuh, dan setelah subuh. Maka siapa yang membaca Al-Quran di waktu-waktu yang mulia itu, kana masyhuda, bacaannya disaksikan. Siapa yang menyaksikan bacaannya? Yang menyaksikan bacaannya adalah Allah dan para malaikat. Jadi kalau dalam bahasa kita, disaksikan itu artinya di view. Makanya kalau pengen viral, jangan cuman berharap viral di bumi, capek.
viral di bumi itu capek. Kalau pengen viral jangan jungkir balik di bumi. Gak apa-apa sih viral di bumi, kayak misalnya sekarang lagi viral tuh Aldi Taher ya. Karena banyak yang tiket warnya gak berhasil dapat Coldplay, akhirnya ya udah nonton Aldi Taher dan ternyata emang lebih bagus suaranya daripada Coldplay. Itu viral di bumi, bagus juga. Tapi ada yang lebih hebat lagi, viral di langit. Kalau di bumi itu Aldi Taher ditonton sekian ribu orang, terus suaranya sampai terdengar di Dubai katanya, di banyak tempat di Dubai, bukan lagi pakai Coldplay tapi Aldi Taher. Gimana lagunya? Enggak usah lah. Nanti malah sumbang kalau saya nyanyiin. Tapi kalau kita baca Al-Quran, kita khatmil Al-Quran, kita viralnya bukan sekedar di bumi. Malah enggak penting kalau viral di bumi. Ada bacaan yang kalau kita baca, orang enggak dengar, tetapi di langit itu views-nya sangat banyak. Trending. Ini bahasa sosmed ya. Trending di langit, views-nya banyak, viral di langit. Arti viral apa? Karena masyhuda, disaksikan, ditonton di langit. Allah yang menyaksikan, malaikat yang menyaksikan. Dan disaksikan oleh mereka jauh lebih penting daripada disaksikan oleh manusia. Sehingga harapan kita pada malam tadi sampai sekarang, insya Allah semua kita disaksikan oleh Allah dan para malaikat. Didoakan, diaminkan doanya sehingga mendapatkan segala kebaikan dari setiap huruf Al-Quran. Saya mohon izin kepada para kiai, para guru untuk berbicara, berbagi dengan anak-anak Gen Z yang ada di Masjid Akbar ini. Sebetulnya ada banyak ulama-ulama dan guru-guru kita yang lebih layak bicara di hadapan, tetapi karena ini sebuah perintah dari para kiai dan juga sebuah amanah, saya ingin berbagi sedikit saja semangat. Mungkin bukan berbagi ilmu, hanya berbagi semangat. Karena seringkali orang yang berbicara di depan itu tidak lebih faqih daripada orang yang mendengar. Teman-teman mungkin pernah dengar cerita Imam Al-Ghazali di waktu subuh lagi ngajarin Al-Quran, tiba-tiba ada seorang mustami', seorang jamaah nanya kepada Imam Al-Ghazali, "Ya Syekh, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, kullu yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari Allah sibuk." Pertanyaan saya, "Ma sya'nullah al-yaum?" Apa kesibukan Allah hari ini? Imam Al-Ghazali minta waktu, "Anzirni hatta al-ghad, sa'ujibu ghadan." Kasih saya waktu sampai besok, besok akan saya jawab. Pulang mikir, apa ya kesibukan Allah hari ini? Enggak nemu jawaban. Padahal Imam Al-Ghazali hujjatul Islam, al-mujaddid fil mi'ah al-khamisah. Beliau seorang pembela Islam. Beliau seorang mujaddid pada abad kelima. Karena setiap 100 tahun ada mujaddid dalam Islam itu. Dan tahun ke-500 mujaddidnya adalah Imam Al-Ghazali. Walaupun ilmunya banyak, walaupun seorang mujaddid, beliau tidak menemukan jawaban ma sya'nullahil yaum di dalam ayat kullu yaumin huwa fi sya'n. Besok orang itu nanya lagi, Imam Al-Ghazali minta waktu lagi sampai 3 hari berturut-turut tidak ada jawaban. Pada malam keempat Imam Al-Ghazali kemudian sholat 2 rakaat, kemudian setelah selesai sholat beliau sholawat, kemudian beliau berdoa, "Ya Allah, beri saya jawaban." Kalau doanya Nabi Ibrahim itu, "Rabbi habli hukman." Ya Allah, beri saya hikmah. Apa itu hikmah? Al-isabah fil qawli wal amal. Tepat dalam ucapan dan tepat dalam perbuatan. Jadi tepat artinya enggak berlebihan, tidak juga kurang. Tidak tasyaddud, tidak tasayyub. Akhirnya Imam Al-Ghazali tidur setelah beliau sholat, sholawat, doa, beliau tidur. Dalam tidurnya Imam Al-Ghazali bermimpi ketemu dengan Nabi. Nabi bertanya, "Ya Muhammad," karena nama Imam Al-Ghazali Muhammad Abu Hamid Al-Ghazali, "Ya Muhammad, apa yang ditanyakan kepadamu?" Imam Al-Ghazali mengatakan, dia bertanya tentang makna kullu yaumin huwa fi sya'an. Apa makna dari Allah setiap hari sibuk? Masya'nullahil yaum. Apa kesibukan Allah hari ini?
Kemudian Nabi mengajarkan jawabannya kepada Imam Al-Ghazali. Kalau dia tanya lagi, katakan, setiap hari Allah sibuk mengangkat derajat suatu kaum dan menjatuhkan derajat kaum yang lain, lalu Allah membagi-bagikan rezeki dan hidayah. Besok subuh Imam Al-Ghazali pede nih, udah dapat jawaban langsung dari Nabi. Beres sholat subuh, duduk seperti ini, Imam Al-Ghazali yang nyari, aina sa'il, mana yang kemarin nanya? Saya udah dapat jawaban nih. Ana ya syekh, saya wahai syekh, coba gimana pertanyaan kamu? Allah setiap hari sibuk, apa kesibukan Allah hari ini? Kemudian Imam Al-Ghazali menjawab, setiap hari Allah sibuk mengangkat suatu derajat suatu kaum dan menjatuhkan kaum yang lain, membagi-bagikan rezeki dan hidayah. Tiba-tiba orang itu mengatakan, ya syekh, banyak-banyaklah berselawat kepada orang yang telah mengajarkan anda jawaban itu di dalam mimpi. Barulah Imam Al-Ghazali sadar, beliau tidak lebih tahu dari yang bertanya. Bagaimana mungkin orang itu tahu isi mimpinya Imam Al-Ghazali, kecuali Allah membukakan kepadanya ilmu ladunni wa 'allamnahu min ladunna ilma. Kami ajarkan kepadanya dari sisi kami suatu ilmu atau ar-rusydu. Maka teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita merenungkan kisah-kisah yang berkaitan dengan Al-Quran itu luar biasa. Karena Al-Quran itu adalah sumber segala inspirasi. Kalau kita baca di dalam pembukaan surat Al-Baqarah yang terkenal, itu ada kalimat dzalikal kitab la raiba fih. Dulu saya di Al-Azhar di Mesir itu ngambil jurusan tafsir Al-Quran. Jadi salah satu cara kita memahami ayat itu adalah dengan mengaitkan ayat satu dengan ayat yang lain. Dan yang paling gampang adalah mengaitkan ayat sesuatu dengan yang sebelumnya dan sesudahnya. Itu cara kita mentadabburi Al-Quran. Munasabah atau hubungan antara satu surat dengan surat yang di sebelahnya, baik sebelum atau sesudahnya. Hubungan satu ayat dengan ayat sesudahnya atau sebelumnya. Coba kita perhatikan metode ini dalam memahami Al-Quran. Kenapa ada kata-kata dzalikal kitab? Dulu ketika istri saya ngambil S2 tafsir juga di Al-Azhar, mereka baca satu kitab namanya kitab Mughnil Labib. Itu kitab tentang bedah kata-kata dan huruf-huruf Al-Quran. Dan memang agak rumit kitab ini. Saya pernah membaca kitab tersebut dan memahami kenapa ada kata dzalik. Kenapa ada kata ismul isyarah itu? Karena sebelumnya kita minta. Di surat sebelumnya, apa surat sebelum Al-Baqarah? Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah kita meminta untuk diberikan petunjuk. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkan kami jalan yang lurus. Terus Allah jawab di surat setelahnya, dzalik. Itu kata Allah. Jadi kita baca Al-Qur'an, baca Al-Fatihah di dalam salat, ihdinas siratal mustaqim. Allah jawab, dzalikal kitabu la raiba fih, hudan lil muttaqin. Itu petunjuk bagi orang yang bertakwa. Jadi langsung kejawab tuh, enggak jauh dari situ. Pertanyaannya kenapa itu, kenapa enggak ini gitu kan? Nanti Gus Bahaim bisa jawab itu. Kenapa itu, kenapa enggak ini? Di dalam kitab Mughnil Labib dijelaskan kenapa ismul isyarahnya itu pakai yang jauh, kenapa enggak yang dekat? Karena sama-sama isyarah, itu dan ini. Ternyata jawabannya ada di halaman berikutnya. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin fa in lam taf'alu wa lan taf'alu. Artinya apa? Allah menggunakan kata itu yang artinya jauh, maksudnya adalah Al-Qur'an yang sempurna ini jauh dari jangkauan manusia. Sehingga tidak bisa diada-adakan, enggak bisa dibuat-buat, enggak bisa direkayasa oleh manusia. Dia jauh dari jangkauan manusia. Sehingga kalau kalian meragukan kebenaran dan keotentikan Al-Quran,
cobalah kalian bikin satu surat saja seperti Al-Quran. Dulu ada tuh orang Arab jahiliyah yang pengen menandingi Al-Quran. Ketika turun ayat, Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil alam yaj'al kaidahum fi tadlil wa arsala 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijjil dan seterusnya. Tiba-tiba ada orang penyair Arab bilang, wal fil wal khurtumit tawil, demi gajah yang belalainya panjang, diketawain satu kota Mekah. Kenapa? Karena beda banget kualitas syair surat Al-Fil dengan syair Wal-Fil Wal-Khurtumit Tawil. Kenapa? Di dalam surat Al-Fil itu Allah bukan hanya bicara anatomi gajah. Kalau itu bicara tentang gajah itu punya belalai, itu berarti pendidikan anak-anak di TK. Bukan syair yang tinggi. Tapi di dalam surat Al-Fil Allah lagi bicara tentang sejarah di situ. Allah lagi bicara tentang kekuasaannya atau tauhid, akidah di situ. Allah lagi bicara tentang janji-janji di situ. Allah lagi bicara tentang keajaiban burung ababil di situ. Lengkap, walaupun dengan syair ujungnya sama, tetapi enggak dipaksain, tetap memiliki kandungan makna dan sejarah yang luar biasa. Tapi begitu ditandingi wal fil wal khurtumit tawil, hilang sejarahnya, hilang pesan kebesaran Allahnya, hilang keajaibannya, cuman tinggal susunan-susunan bunyi syair saja. Secara makna jadi tereduksi sama sekali. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu. Kalau kalian enggak bisa bikin Al-Qur'an dan memang enggak akan pernah bisa, maka takutlah kalian kepada api neraka Allah Subhanahu wa taala. Ini artinya kenapa zalik itu ada kandungan makna jangan ragukan Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu tinggi di atas jangkauan makhluk, di atas jangkauan manusia. Walaupun manusia berkumpul untuk membuat satu huruf Al-Qur'an, mereka enggak akan sanggup. Terlalu tinggi di atas jangkauan mereka. Maka la raiba fih, jangan meragukan Al-Qur'an. Ini salah satu keajaiban susunan-susunan huruf, ayat, dan surat di dalam Al-Quran. Tapi yang saya ingin ambil apa ya pesannya, bukan hanya tentang tafsir surat Al-Baqarah, tapi lebih kepada konteks anak muda. Masalah anak muda itu tiga. Satu, masalah hubungan. Maka dari sinilah muncul sad boy, ya. Ini fenomena anak muda, masalah hubungan, patah hati, ditikung teman, dianggurin, di PHP-in, diharkosin, apalagi di unfollow, left group, akhirnya bikin grup baru, tadinya grupnya 10 orang, akhirnya bikin lagi grup 9 orang, pecah lagi jadi 8 orang, pecah lagi lama-lama grup masing-masing, dia admin, dia juga member, ada 10 grup. Ini masalah hubungan, baik hubungan dengan orang yang dicintai maupun dalam pertemanan. Ini masalah anak muda. Sehingga apa petunjuk Al-Quran dalam konteks masalah dalam isu hubungan? Sehingga kita punya petunjuk dari Al-Quran, dzalikal kitab la raiba fihi hudan lil muttaqin, seperti yang kita minta di Al-Fatihah. Sebagai anak muda, ketika kita lagi galau, kita baca Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, saya lagi galau. Beri saya petunjuk. Wa wajadaka dhallam fahada. Bukankah Allah mendapatimu dalam keadaan tersesat, lalu Allah memberi petunjuk? Sesat di sini dalam konteks ayatnya bukan sesat akidah, tapi tersesat di tengah padang pasir karena terjadi badai, enggak tahu jalan pulang ke Mekah. Lalu Allah menunjukkan jalan pulang ke Mekah. Tapi dalam pemaknaan konteks kita, tersesat di sini juga bisa bermakna galau, bingung. Ya Allah, ini gimana? Saya udah selesai S2, udah kerja tapi masih jovisa. Jomblo fisabi lillah. Gimana cara saya dapetin jodoh? Cara ngelamar cewek itu gimana? Yang ideal itu seperti apa? Yang perempuan lebih galau lagi karena mereka tidak aktif. Yang aktif itu yang sebelah sini. Kalau yang sebelah sini dia pasif. Dia nunggu.
Gak boleh dia caper-caperan di TikTok. Apalagi pakai filter sampai 10. Akhirnya bukan jadi orang asli, jadi avatar ya. Saking banyaknya filter. Nah ini galau nih. Maka dalam konteks kita galau, pemaknaan terhadap ayat ihdinas siratal mustaqim adalah, ya Allah saya lagi galau, beri saya petunjuk. Galau dalam isu apa? Dalam isu jodoh, dalam isu hubungan. Sehingga tidak ada lagi orang yang kemudian kena mental. Ini salah satu isu anak muda hari ini. Mental issue, mental illness. Mulai dari stres, depresi, akhirnya kena penyakit mental kayak bipolar disorder atau skizofrenia yang lebih parah lagi sampai menyakiti orang lain. Kan banyak sekarang varian penyakit mental. Penyebabnya kenapa? Penyebabnya tadi, penyebabnya galau. Halu'a idza massahu syarr jazu'a wa idza massahu khair manu'a. Terus gimana caranya biar dia mendapatkan irsyadat? Dia berdoa di dalam surat Al-Fatihah, ihdinas siratal mustaqim. Atau dia berdoa di dalam surat Al-Kahfi, suratnya anak muda, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Ya Allah, beri saya petunjuk dalam urusan saya. Urusan saya apa sekarang? Masalah jodoh. Maka coba kita ambil petunjuk Al-Qur'an sesuai dengan masalah kita, dan semuanya ada di dalam Al-Qur'an. Ini level berikutnya dari orang yang membaca Al-Quran dengan hakut tilawah. Setelah kita membaca dengan bacaan yang benar, tajwid yang benar, irama yang benar, suara yang benar. Apa suara yang benar dalam membaca Al-Quran? Dengan suara yang sedih. Banyak orang bertanya, Ustaz gimana cara baca Quran yang bagus? Apakah harus ikut musabaqah dulu? Bagus kalau bisa ikut musabaqah. Tapi kan gak semua orang beruntung. Alhamdulillah saya beruntung ketika kecil bertemu dengan guru mujawad atau tajwid. Akhirnya saya ikut musabaqah kecamatan, kabupaten, provinsi, nasional. Karena mungkin takdirnya seperti itu. Tapi banyak orang yang gak seberuntung itu dapat ikut musabaqah. Apakah dia bisa baca Al-Quran yang indah? Bisa. Tapi vokalnya flat. Dia gak ada bakat-bakat dangdutnya. Bisa gak baca Quran? Karena biasanya ini agak-agak India-India dangdut gitu kan. Sementara dia anaknya indie banget, anak senja banget lah. Gimana cara anak senja baca Quran tapi indah? Gak usah pakai irama yang aneh-aneh, bacalah dengan huzan, dengan sedih, maka indahlah bacaan kita. Karena kata Nabi, Al-Quran itu turun dalam keadaan sedih, maka sebaik-baik bacaan itu yang membacanya dengan sedih. Setelah kita sempurnakan hakut tilawah, membaca Al-Quran dengan bacaan yang benar, maka berikutnya levelnya adalah bagaimana mentadabburi Al-Quran. Memahami pesan-pesan Al-Quran. Memahami pesannya teman-teman. Bukan hanya memahami teksnya. Itu yang disebut dengan Al-Fiqh. Karena kata para ulama, mal farku bainal fahmi wal fiqh. Apa bedanya faham dengan fikih? Dua-duanya ilmu. Ada ilmu faham, bahasa Indonesianya faham, bahasa Arabnya fahmun. Ada ilmu fikih. Mal farku bainahuma, bainal fahmi wal fiqh. Kata ulama, al fahmu ma'rifatu ma'nal lafzi wal fiqhu ma'rifatu muradil mutakallim. Faham itu artinya memahami teks, makna dari ucapan. Sedangkan al-fiqhu memahami maksud dari yang berucap. Kayak misalnya saya bilang, pagi ini udaranya sejuk ya misalnya. Itu secara al-fahmu, Ustadz lagi ngomong udaranya sejuk, udah segitu aja. Tapi secara al-fiqhu, apa maksudnya Ustadz ini bilang sejuk? Oh mungkin minta rompi. Ternyata ada rompi, Genzi alhamdulillah jadi hangat. Itu namanya al-fiqhu. Ketika Nabi membaca surat Al-Ma'idah di Haji Wada, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam adina. Semua sahabat bertakbir, Allahu Akbar. Ini berita gembira, Islam sudah sempurna, dakwah sudah selesai. Abu Bakar menangis. Lalu Umar bertanya, ya Abu Bakar, ma yubkik?
"Wahai Abu Bakar, kenapa kamu nangis?" Kata Abu Bakar, "Ya Umar, selain berita gembira, ini juga berita duka." "Kenapa?" "Karena kalau dakwah sudah selesai, tugas Nabi sudah selesai, berarti Nabi sebentar lagi akan kembali kepada Allah." Baru yang lain ikut menangis. Yang lain fahmun, Abu Bakar fikhun. Sehingga ketika kita membaca Al-Quran, hanya membaca terjemah, berarti kita fahmun. Kalau kita gak tahu apa pesan praktisnya dalam kehidupan kita, berarti kita belum faqih terhadap ayat tersebut. Maka ambillah ayat-ayat secara bertahap, gak mungkin sekaligus juga, karena Al-Quran itu sangat banyak ayatnya dan kita gak bisa sekaligus. Ambillah secara konteks kehidupan kita, apa pesan Al-Quran. Bahasa anak muda, life hacks-nya Al-Quran. Bukan cuman quote of the day. Kalau quote kan cuman fahmun. Kalau life hacks itu aplikatif, berarti fikhun. Banyak orang yang quote-nya Al-Quran. Apa quote-nya? Quote-nya misalnya iza zulzilatil ardu zilzalah. Karena lagi terguncang misalnya. Itu quote. Tapi life hacks-nya dari itu apa? Nah, pesan praktisnya apa? Ini yang kita coba tadabbur. Sehingga ketika kita punya masalah hubungan, masalah perasaan, lagi patah hati, lagi sedih, pengen membangun hubungan yang benar dengan lawan jenis, mana pesan-pesan life hacks-nya ayat Al-Quran untuk kita aplikasikan dalam kehidupan kita? Banyak. Ada satu surat, ada satu paragraf, ada satu ayat. Khusus buat teman-teman Gen Z yang masih jomblo. Di dalam Al-Quran ada banyak surat yang ngomongin tentang kalian. Banyak surat yang bicara tentang jomblo fisabilillah. Banyak. Salah satunya adalah kalau yang untuk cowok-cowok nih, Suratu Yusuf. Surat Yusuf. Kemudian Suratul Qasas. Surat-surat Toha. Surat Yusuf bicara tentang seorang nabi yang single, yang belum punya pasangan, tapi digoda salah oleh seorang perempuan yang cantik. Godaannya tuh berat loh. Godaannya tuh bukan sekedar scrolling TikTok pakai akun fake, bukan. Itu mah gampang, tinggal scrolling aja lewat dia kan. Walaupun scrollingnya gak rela gitu, aduh berat banget mau scrolling, astagfirullahaladzim, balik lagi. Ya udahlah, di screenshot dulu. Itu ujiannya, varian dari ujian Nabi Yusuf, cuman kita lebih ringan. Nabi Yusuf diujinya, perempuan itu ada di satu ruangan, Nabi Yusuf ada di ruangan yang sama, lalu dikunci pintunya. Kemudian perempuan itu juga cantik, perempuan itu wahammat bihi. Perempuan itu sangat tertarik kepada Yusuf, wahamma biha. Dan Nabi Yusuf juga tertarik kepada dia, kalau bukan karena melihat petunjuk dari Allah. Artinya kondisinya sangat mendukung. Gak ada CCTV, gak live Instagram. Benar-benar ini private, benar-benar intimate. Dan gak ada paksaan, perempuan itu yang mau. Sampai Nabi Yusuf udah menghindar, ditarik dari belakang sampai sobek bajunya, coba. Ya udahlah, ini udah bukan saya yang mau, sampai sobek baju saya, udahlah. Kalau kita ya, Nabi Yusuf berjuang tuh sampai sobek bajunya, kemudian digoda bukan dengan satu cewek, banyak cewek. Dikumpulin cewek-cewek lagi nongkrong nih, tiba-tiba dipanggil Yusuf, "Yusuf, keluar." Nabi Yusuf begitu keluar, mereka lagi ngiris buah, tapi yang diiris tangannya berdarah dan mengatakan, "Ini bukan manusia, ini malaikat." Jadi bukan ganteng-ganteng serigala, ganteng-ganteng malaikat, coba bayangin gimana gantengnya. Dan ini sekaligus juga nasihat buat jomblo yang perempuan. Mereka bilang, "Ini bukan manusia, ini malaikat." Terus pasti lihat loh, kenapa berdarah? Saking gantengnya Nabi Yusuf, gak kerasa ketika tangannya diiris dan berdarah. Kalau pengen ngerasa paling ganteng se-Surabaya, coba kasih jarum pentul ke sebelah, ke cewek. "Mbak, ini jarum pentul." "Enggak kok, jilbab saya aman." "Enggak, pegang aja dulu." Terus coba lihat wajah saya sambil nusuk jari mbak. Kalau mbak sakit, berarti saya jelek. Kalau enggak sakit, berarti saya ganteng. Bisa dipastikan saya sakit. Bukan hanya sakit, tetanus tuh. Saking parahnya kita. Jadi artinya kita jauhlah dengan Nabiullah Yusuf alaihissalam kalau dari sisi
dari sisi banyak hal sih selain dari sisi fisik. Artinya Nabi Yusuf diuji dengan ujian yang sangat berat. Kenapa Nabi Yusuf bisa selamat? Kenapa Nabi Yusuf bisa aman? Kenapa Nabi Yusuf bahkan pada akhir ceritanya beliau mendapatkan kemenangan dan kemudahan yang luar biasa dari Allah? Salah satu alasannya adalah Nabi Yusuf senantiasa disertai dengan doa dari ayahnya. Maka petunjuk buat anak-anak muda yang mau merantau kuliah, yang mau masuk pondok, yang mau belajar, yang mau berorganisasi, yang mau bergaul, jangan pernah berhenti meminta doa kepada kedua orang tua. Karena doa mereka menjadi burhan. Kalau bahasa surat Yusuf itu disebut dengan burhan. Apa itu burhan? Tiba-tiba Nabi Yusuf kayak ngelihat wajah Yakub. Tiba-tiba Nabi Yusuf seperti ngelihat wajah Yakub, langsung Nabi Yusuf sadar dan enggak enak hati untuk mengecewakan ayahnya Yakub alaihi salam. Ini salah satu life hacks dari petunjuk kisah Nabiullah Yusuf. Selain Nabiullah Yusuf juga orang saleh. Tapi kan waham mabiha. Ada rasa ingin, normal manusia. Apa yang menahan diri beliau? Burhan dari Allah. Burhannya apa? Wajah Nabi Yakub. Dalam konteks kita sekarang apa? Membayangkan wajah ayah kita, wajah ibu kita yang akan kecewa kalau kita melakukan dosa sehingga kita tidak jadi melakukan dosa. Berarti cinta kepada orang tua, hubungan yang baik dengan orang tua, ridho dan doa orang tua itu menjadi burhan, petunjuk ke dalam kita bergaul dalam kehidupan kita sehari-hari. Itu life hacks surat Yusuf. Atau life hack surat Al-Qasas dan surat Toha, kisah Musa. Ketika Nabi Musa berangkat dari Mesir ke Yordania, dulu namanya Madian, kalau sekarang namanya Yordania. Sampai di Yordania itu Nabi Musa capek banget. Beberapa hari perjalanan sendiri, gak ada kendaraan, kekurangan bekal, gak istirahat cukup. Dalam keadaan sangat lelah seperti itu, Nabi Musa tiba-tiba ngelihat ada dua cewek lagi ngantri ngasih minuman ternak. Lagi ngantri ngasih minuman ternak. Terus Nabi Musa nanya, "Ma khotbukuma?" Apa arti ma khotbukuma? Apa masalah kalian? Ada apa kalau bahasa kita? Bukan akunnya apa ya, Mbak? Bukan boleh minta nomor telepon enggak? Tinggalnya di mana, Mbak? Mbak udah punya pacar belum dan seterusnya, enggak, cuma nanya ma khotbukuma, fokus kepada masalahnya, apa masalah kalian. Mereka mengatakan, ayah kami sudah tua, enggak bisa menggembala dan kami juga enggak bisa ngasih minuman ternak kami sebelum laki-laki itu pada selesai, jadi kami ngantri. Nabi Musa bilang, biarkan saya membantu. Akhirnya diambil timba-timba yang besar, Nabi Musa turun ke bawah ngambil air, ngasih kepada ternak 1, 2 sampai sekian puluh, sekian ratus, selesai. Perempuan itu pulang. Gak ada PDKT, gak ada caper-caperan, gak ada gombal-gombalan. Ayah kamu tukang las ya? Bukan. Oh bukan ya? Ya udah ganti. Yang standar lah ya, yang udah template gitu. Enggak. Gak ada pembicaraan apa-apa. Perempuan itu pulang, Nabi Musa duduk di bawah pohon. Kemudian Nabi Musa berdoa, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Ya Allah, saya sangat butuh kebaikan yang engkau turunkan kepada saya. Apa kebaikannya? Jodoh. Apa kebaikannya? Rezeki. Apa kebaikannya? Tempat bernaung. Banyak. Pakai doa itu untuk cari jodoh. Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Khair banyak artinya, maka niatkan dalam hati ketika membaca doa ini, apa khair yang kita harapkan? Khair jodoh, maka min khairin dalam hati jodoh. Khair dalam urusan skripsi supaya pembimbingnya enggak galak-galak banget. Khair, ya Allah lembutkanlah hati pembimbing itu. Sesungguhnya hatinya keras seperti batu misalnya. Apalagi masalah karir, masalah organisasi, masalah apapun, khair, minta khair. Fakir, sangat butuh kepada Allah. Itulah petunjuk life hacks dari kisahnya Musa alaihissalam. Baru habis doa kayak gitu, tiba-tiba salah satu dari perempuan itu datang menghampiri Musa. Tamshi ala stihya, jalan malu-malu.
Ini life hacks buat cewek-cewek jomblo fisabilillah. Istrinya Nabi Musa, kenapa bisa dapat cowok keren kayak Nabi Musa? Sekeren apa Nabi Musa? Nabi Musa itu dikenal dengan istilah kawiyun amin. Kuat dan amanah. Amanah di sini artinya bertanggung jawab sebagai suami, enggak menelantarkan keluarga. Dia seorang suami ideal, ayah yang ideal, family man banget. Kalau kuat, orangnya itu apa? Berusaha, enggak mudah menyerah, bekerja keras dan seterusnya. Kenapa perempuan ini begitu beruntung mendapatkan imam seperti Nabiullah Musa? Karena dia adalah ratu. Karena dia adalah perempuan istimewa. Tahu enggak mahkotanya perempuan itu apa? Mahkotanya perempuan al-haya, sifat malu. Sehingga makin banyak atau makin besar rasa malunya, semakin tinggi derajat perempuan. Semakin tinggi derajat dia, semakin tinggi pula standar imam yang Allah untuk jodohkan kepada dia. Makanya kalau pengen dapat imam yang kelasnya kelas orang kawiyun amin, orang yang solih, maka jadilah perempuan yang malu. Tamshi al-istihya, jalan aja malu-malu, apalagi di depan kamera. Kalau depan kamera, apalagi punya partai sendiri namanya partai goyang misalnya. Di TikTok jadi pargoy ya. Berarti dia tidak tamshi al-istihya, tidak punya sifat malu. Kalau dia gak punya sifat malu, wajar ketika datang imam, imamnya juga standar, pasaran. Gak terlalu istimewa, tapi karena perempuan ini, makanya kalau kita baca Al-Quran itu teliti kata-katanya, di setiap kata itu ada life hacks-nya. Kenapa Allah menyebutkan kalimat cara dia jalan? Kenapa gak ngomong aja perempuan itu datang ke Musa? Kan selesai. Kenapa begitu detail dibahas tentang cara jalannya? Pasti ada life hacks-nya di situ. Ada fikihnya di situ. Berjalan malu-malu. Faham? Fikihnya apa? Jadilah perempuan yang pemalu. Makanya baca Quran jangan cuma faham, baca juga fikihnya, apa muradnya, apa maksudnya. Kenapa dia tamsyi ala istihya? Kenapa perempuan itu jalannya malu-malu? Aduh gimana ya ngomongnya ya? Aduh enggak enak nih. Orang asing lagi. Mundur lagi, maju lagi. Aduh gimana ya? Setelah lama akhirnya datang fulan, ayah saya ngundang kamu ke rumah mau ngomong makasih. Nabi Musa juga orang yang menjaga kehormatan, menghargai perempuan itu. Oh iya. Akhirnya jalanlah mereka, Nabi Musa jalan di depan, perempuan itu jalan di belakang. Ini tutorial jalan yang bukan muhrim. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Karena kalau perempuan di depan, laki-laki di belakang akan membahayakan pandangan laki-laki. Apalagi pas naik eskalator di mall. Sampai segitu life hacks Al-Quran. Jadi kalau ada cewek naik eskalator, kalian jangan nempel di dua anak tangga. Tutorialnya tuh jangan hanya tutorial pandemi. Beri jarak 4 anak tangga misalnya ya. Kan tutorial pandemi ya, bagus kan? Ini ada yang juga tutorial Al-Quran. Kalau bisa agak jauh supaya kita tidak langsung melihat tubuh perempuan yang ada di depan kita. Walaupun dia berhijab. Tapi kan pandangan laki-laki itu tembus pandang. Mau kalian pakai sarung goni apa segala macam, tembus. Gak perlu dia pakai kacamata yang 3D atau apa, itu udah tembus tuh. Basirah banget kalau dalam bab itu. Kasyaf langsung. Makanya dijaga jaraknya. Laki-laki di depan, perempuan di belakang. Tapi kan gak tahu rumah Ustadz, memang udah di Sherlock. Kan Nabi Musa gak tahu rumahnya perempuan itu di mana. Gimana caranya? Kan gak ada Sherlock dulu. Tinggal dikasih tahu setelah 100 meter belok kanan. Ini perempatan ngambil yang kiri. Kan gitu ya, tinggal dikasih tahu dari belakang. Mas belok kiri, belok. Mas belok kanan, belok. Mereka menjaga sama persis seperti keadaan ketika Sayyidah Aisyah pulang bersama dengan Sofwan bin Mu'attal dalam sebuah perjalanan gara-gara Sayyidah Aisyah ketinggalan rombongan. Enggak ada satu kata pun yang mereka bicarakan. Sayyidah Aisyah duduk di atas onta, Sofwan berjalan di bawahnya sambil menarik onta, tapi Sofwan enggak noleh ke belakang sedikit pun, enggak nanya, "Mbak mau mampir di warung Padang dulu, lapar kan?" Gak apa-apa saya yang traktirin. Enggak sama sekali. Diam sepanjang jalan. Itu aja masih kena fitnah sama orang munafik. Padahal udah diam loh. Sangat menjaga muru'ah. Udah menjaga kehormatan. Tapi ternyata bisa juga. Artinya inilah sifat perempuan yang layak untuk seorang Nabi Musa alaihissalam. Dia jalan malu-malu. Dia ngomong malu-malu. Akhirnya Nabi Musa datang ke rumahnya.
pas datang ke rumahnya, nih ada adegan lagi nih. Setelah ayahnya bicara dengan Musa, ayahnya ke belakang ngomong sama putrinya, putrinya ngomong gini, ya abati, istajir, wahai ayah, pekerjakan dia. Inna khaira man istajarta al-qawiyul amin. Orang yang paling baik untuk engkau pekerjakan adalah orang yang qawiyun amin. Secara fahmun, ini secara ilmu faham, kan perempuan ini lagi ngasih tahu laki-laki itu qawiyun amin ya. Tapi ayahnya bukan seorang yang fahim, tapi faqih. Ayahnya ngerti, oh anaknya tertarik dengan laki-laki tersebut. Itu bahasa elegannya. Kalau bahasa standar kita, ayah nikahin dia sama aku dong. Itu ideal banget tuh, calon ini aku banget, Jungkook banget lah pokoknya. Mirip Jungkook, udah Musa pasti lebih keren daripada Jungkook. Tapi dia gak ngomong, ya ayah nikahin aku sama dia, dia kayaknya suami ideal, ayah aku udah follow dia loh. Tapi mintain dia untuk fallback dong, gak ngomong sevulgar itu. Kenapa? Mereka orang yang elegan, ngomongnya itu dengan bahasa kode. Yang hanya bisa difahami dengan fikhun, tidak dengan fahmun. Apa fahmunnya? Kata anaknya, dia laki-laki yang kuat dan amanah. Pekerjakan dia untuk menggantikan ayah mengurus ternak. Itu fahmun. Tapi fikhunnya, ternyata anak saya untuk pertama kalinya memperhatikan laki-laki dan ini laki-laki yang layak untuk dia. Kayaknya dia berkenan. Langsung ayahnya maju lagi ke depan, ngomong, wahai Musa, maukah engkau menikahi salah satu dari putriku? Lihat adegan dialog Al-Quran yang sangat elegan. Gak ada dialog-dialog vulgar yang sederhana, gak ada, semuanya elegan. Dalam elegan itulah kita membaca sejarah. Bacalah sejarah dengan karakter sejarah, jangan hanya dengan karakter kekinian. Akhirnya kita salah paham terhadap sejarah. Bacalah sejarah dengan karakter sejarah, dengan tabiat sejarah, dengan kultur sejarah. Ternyata sejarah Nabi Musa dan istrinya adalah sejarah tentang elegannya seorang perempuan. Maka bagi para jomblo laki-laki ada Nabiullah Yusuf alaihissalam, Musa alaihissalam. Bagi perempuan, istrinya Musa alaihissalam. Dan juga seorang perempuan yang sangat hebat yang bernama Sayyidah Maryam di dalam surat Maryam. Walkur fil kitabi Maryama idin tabadat min ahliha makanan syarqiyah. فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ. Apa katanya Maryam ketika ketemu cowok keren? Dan cowok ini malaikat. Malaikat Jibril menjelma sebagai بَشَرًا سَوِيًّا. Allah aja bilang gitu. Apa arti basyaran sawiyah? Laki-laki yang sangat ideal. Hidungnya ideal, matanya ideal, tubuhnya ideal. Ideal banget lah pokoknya. Ideal itu artinya sempurna. Yang bilang laki-laki itu sempurna siapa? Allah. Bukan fans, bukan followers. Allah langsung. Dan Allah itu standarnya tinggi. Sehingga ketika Allah bilang ideal, itu benar-benar sempurna cowoknya. فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا. Maka datanglah malaikat menjelma sebagai laki-laki yang keren. Terjemahan anak muda. Terus apa kata Sayyidah Maryam? Bukan wow, bukan. Kata-kata Sayyidah Maryam apa? قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ أَعُوذُ بِالرَّحْمَنِ مِنْكَ إِنْ كُنْتَ تَقِيًّا. Bahasa sederhananya, Sayyidah Maryam malah bilang أَعُوذُ بِاللَّهِ. Bukan bilang Alhamdulillah, Masya Allah, Subhanallah. Ngomongnya apa? A'udzubillah. Dengan bahasa yang lebih lembut. A'udzubirrahman minka inkun tatakiyya. Aku berlindung kepada Allah yang maha pengasih dari engkau jika engkau takut kepada Allah. Ini solehahnya Sayyidah Maryam. Sayyidah Maryam itu hampir gak kenal cowok. Kecuali ayahnya Imran, pamannya Zakaria, ponakan atau ya ponakannya, sepupunya Yahya dan anaknya Aisyah. Di list kontaknya itu gak banyak cowok. Itu saking terjaganya, ifahnya Sayyidah Maryam.
Sehingga ketika datang cowok, Sayyidah Maryam itu bukan kayak anak pondok yang baru keluar terus kayak panik gitu ya. Ternyata di luar sana banyak cowok-cowok keren. Enggak, beliau orang yang ifahnya terjaga. A'udzubirrahman. Kemudian laki-laki itu mengatakan, aku adalah utusan Tuhanmu yang akan memberikan kabar gembira, kamu akan punya anak. Apa jawaban Sayyidah Maryam? Bagaimana aku akan punya anak? Walam yamsasni basharun walam aku baghiya. Aku belum pernah yamsasni bashar. Yamsas itu apa? Disentuh. Disentuh aja gak pernah. Apalagi dirangkul, apalagi digandeng, apalagi dibonceng. Disentuh aja gak pernah. Disentuh aja gak pernah. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Walam yamsasni bashar walam aku baghiya. Dan aku gak pernah pacaran. Emang gitu Ustaz terjemahannya? Terjemahannya aku tidak pernah melakukan hal-hal yang tercela. Tapi kan yang praktisnya, fikihnya, aku gak pernah pacaran. Aku gak pernah chat tengah malam. Aku gak pernah ngabisin pulsa dengan telepon, fit call sampai jam 1 malam. Aku gak pernah dibangunin, kamu udah tahajud belum? Gak pernah. Yang bangunin tahajud langsung malaikat. Bukan cowok yang tiba-tiba sok perhatian pas ceweknya udah bangun terus dia malah tidur. Walam aku baghiya, tidak ada pacaran islami. Pacaran islami tidak ada. Saking terjaganya Sayyidah Maryam. Bagaimana aku akan punya anak, aku akan hamil. Walam yamsasni bashar, walam aku baghiya. Aku disentuh aja enggak, apalagi lebih dari itu. Aku enggak pernah berlaku yang rendah. Qala kadzaliki qala rabbuki huwa alayya hayyin. Itu mah mudah bagi Allah, kata malaikat. Akhirnya Sayyidah Maryam hamil gak punya suami. Hamil tanpa ada laki-laki. Allah meniupkan ruh ke dalam rahimnya. Singkat cerita, lahirlah Sayyidina Isa alaihissalam. Mulailah Sayyidah Maryam mikir, ini gimana cara bawa pulang Isa ke rumahnya. Nanti viral. Orang-orang Bani Israel itu tukang bully. Salah satu spesialisasi orang Bani Israel itu suka ngebully, para nabi dibully, para solehin dibully, bahkan dibunuh. Salah satunya Habib An-Najjar di dalam surat Yasin, ketika dia membela nabi yang sedang dibully, malah dia yang dibunuh. Sehingga kemudian dia mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Sayyidah Maryam mikir, nih gimana kalau saya viral, kalau saya trending, kalau saya dibully, kalau saya diusir dan seterusnya. Sebelum Sayyidah Maryam pulang, Allah memberikan briefing kepada Sayyidah Maryam. Kalau kamu ketemu dengan orang, katakan aku lagi puasa ngomong, aku tidak akan komen hari ini. Di sini ada life hacks. Kalau kita di hate speech di sosial media, jangan pernah nge-reply. Ini life hacksnya Sayyidah Maryam. Kalau kita di hate speech di sosial media, jangan pernah nge-reply. Jangan pernah ngebales, jangan pernah berdebat di sosmed. Apalagi saling menghina. Jangan, kenapa? Karena teladan dari Sayyidah Maryam ketika dibully adalah diam. Kalau kita diam nanti makin rame. Gak apa-apa, biar Allah yang akan membela. Karena kita membela diri susah. Biar Allah yang membela. Jangan di reply komen-komennya. Dia bilang sesat, bilang apa segala macam, diamin aja. Memang saya pernah mereply komen orang yang gak suka sama saya di sosmed. Gak pernah. Kok bayat baru syahadat, selama ini gak Islam. Gak saya komen, gak saya reply, biarin aja. Karena dia gak ngerti. Ya udah saya diamin aja. Nanti gimana? Biar Allah yang menjelaskan. Saya tugasnya hanya tabayun sekali dengan santun, selesai. Jangan berdebat. Karena itu yang dilakukan Sayyidah Maryam, itu yang dilakukan Sayyidah Aisyah ketika difitnah hadisul ifki. Apakah Sayyidah Aisyah membalas? Enggak. Kata Sayyidah Aisyah, Ashku bathi wa huzni ilallah wallahul musta'an ala ma yasifun atau ala ma tasifun. Aku curhat sama Allah aja deh, biar Allah yang akan melindungi aku dari fitnah kalian. Akhirnya kata Allah, jangan ngomong wahai Maryam, diam aja. Falan ukallimal yauma insiya, hari ini aku enggak akan bicara apa-apa. Ketika Sayyidah Maryam datang ke Baitul Maqdis, fa'atat bihi qaumaha tahmilu, maka datanglah Maryam kepada kaumnya sambil menggendong bayinya. Qalu,
mulailah komen itu, mulailah bulian itu. Qalu ya Maryam, laqad ji'ti syai'an fariya, ya ukhta Harun. Ma kana abuki imra'a saw, wa ma kanat ummuki baghiya. Itu hanyalah simbol dari buliannya orang Bani Israel yang Allah sebutkan di dalam Al-Quran. Sebetulnya buliannya panjang, tapi kan Al-Quran bukan ayat-ayat yang menjelaskan tentang bulian secara detail, hanya diambil simboliknya aja. Contoh, intinya mereka ngebuli Maryam, Maryam kamu pembawa celaka, kamu membawa keburukan bagi negeri kami, ini negeri yang suci, kamu itu ternoda, bla 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 bla. Habis dihina Sayyidah Maryam. Ada akun real, ada akun fake, semuanya ngehina Sayyidah Maryam. Pas dilihat followernya cuma nol, posting nol, tapi ngomongnya vokal. Mulai sekarang kami unfollow kamu. Ya silakan. Nah, ini Maryam dihina habis-habisan. Apa jawaban Maryam? Fa'asyarat ilaihi. Sayyidah Maryam cuma ngasih isyarat kepada bayinya. Asyarat, isyarat. Nggak ngomong, cuma ngasih isyarat. Maksudnya apa? Tanya aja sama bayi saya. Makin marah mereka, makin menjadi-jadi mereka. Qalu kaifa nukallimu man kana fil mahdi sabiyya. Maryam, ternyata kamu udah gila ya. Masa kami disuruh ngomong sama bayi yang masih digendong ibunya? Emang dia bisa ngomong? Tiba-tiba Allah membela Sayyidah Maryam. Allah yang mengklarifikasi. Tiba-tiba bayi itu bisa bicara. Qal, bayi itu bicara. Inni abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aynama kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barran bi walidati wa lam yaj'alni jabbaran shaqiyya wassalamu alayya yawma wulidtu wa yawma amutu wa yauma ub'atsu hayya. Bayi bisa ngomong sepanjang itu, coba bayangin. Panjang kan kayak khutbah Jumat? Fasih banget lagi bahasanya. Bukan mama, mimi, enggak. Panjang. Inni Abdullah ataniyal kitab wa ja'alani nabiyya wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis-shalah waz zakah ma dumtu hayya. Masih banyak kalimatnya. Tiba-tiba semuanya kaget. Dan ada kalimat yang sangat detail di situ. Wa barram biwalidati. Harusnya apa? Wa barram biwalidayya. Aku disuruh berbakti kepada ibuku, enggak disuruh berbakti kepada kedua orang tuaku. Artinya apa? Aku emang enggak punya ayah. Aku diciptakan tanpa ayah, cuman punya ibu. Sehingga kalimatnya wa barram biwalidati. Kok bisa bayi tahu hal yang kayak gini? Mukjizat dari Allah. Keajaiban dari Allah. Kok bisa datang keajaiban? Karena dia diam ketika dia dihina. Wa idza marru bil lagwi marru kirama. Kalau dia dihina dia mengatakan salaman. Dia enggak mau berdebat di sosial media sehingga Allah membela dia dengan cara yang lebih indah. Maka ambillah pesan-pesan life hacks dengan konteks anak muda di dalam banyak ayat-ayat Al-Qur'an. Al-Qur'an banyak sekali petunjuk untuk para pemuda, tetapi karena waktu kita terbatas, kita cicil aja insya Allah, mudah-mudahan di lain waktu kita ada kesempatan ngobrol, sharing seperti ini lagi. Kita bedah-bedah lagi nanti ayat-ayat pemuda, ayat-ayat tentang isu yang lain. Kalau tadi isunya tentang hubungan, masih ada isu tentang entertain. Anak muda itu tiga isunya, hubungan, entertain, karir. Karir itu sekolah, ujian, skripsi, sidang, kerja, di apa lamaran kerja dan seterusnya. Jadi hubungan, entertain, hiburan, hobi dan seterusnya, dan karir. Tadi kita sudah membahas sedikit tentang ayat-ayat masalah hubungan, masalah akhlak. Semoga ini bisa menjadi petunjuk dalam hidup kita. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.